Namanya siapa? Saya Floridon, sorry pak. Floridon sekolahnya apa? Bangunan. STM. STM itu lo sudah tua-tua, ini dulu STM. Mana ada sekarang STM? SMK. Nah, SMK. SMK di mana? SMK Negeri 1 Geneng. Geneng ini nanti? Ngawi, pak. Tahu lagu Kartonyono Mendo Janji nggak? Tahu, pak. Gimana lagunya? Lupa, pak. Pernah bangun rumah? Rubuhin rumah pernah, pak. Oh, alah bu, ini aku gurune lah ya, aku sing stres iki, gitu. Pernah kerja? Pernah. Di mana? Petani. Oke, orang tuanya petani? Iya, pak. Oh, kamu kalau kerja di sawah gitu ngapain? Kerjanya ngapain? Ngirim maem. Ngirim nasi. Kira nyambut gawe tu ngewangi bapakmu senenge, ya nggak apa-apa. Bagaimana sejarahnya kamu bisa sampai ke tempat ini? Singkat, jodowo-dowo. Butuh uang. Oke. Ini kalau iklan itu judulnya BU. Kok dapat informasi kerjasama Indonesia Korea? Yang ngasih tahu siapa? Pak Lek, tapi harus les bahasa gitu. Bahasa Inggris? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Korea pak. Oh, bahasa Korea. Ya. Apa yang kamu tahu dari Korea, satu aja? Kim Jong Un. Okay. Ya ya ya. Oh, malah Senin ini harus gue lo. Lo kamu mau ke Korea Selatan apa Utara? Utara pak. Oke. Okay. Ciloko. Selatan pak, selatan. Buruh itu bukan budak. Maka kalau kemudian dilakukan perbudakan, kita lawan. Gitu, kita lawan. Kalau bekerja sebagai buruh, pasti akan punya hak-haknya. Kerja di tempat orang itu harus menghormati budaya setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langitnya dijunjung. Ya. Dan tentu saja mintalah restu orang tuamu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah berkahmu. Ini rezekimu. Selamat bekerja.